auditorium and fill the seats given. Thank you. Apa tuh? Ladies and gentlemen, before we begin today's event, I'd like to make a number of housekeeping announcements. First of all, I would advise every guest to refrain from taking any phone calls within the auditorium, and to please put aside your mobile phones in silent mode or put it in airplane mode. And secondly, could I ask distinguished guests to fill in the front seats of the house first? Thank you.
Yang terhormat Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, a very good morning and warm welcome to you all to the Center for Strategic and International Studies lecture series on regional dynamics. My name is Gilang Kembara, and I have been given the opportunity to be your host this morning. Today, CSIS is honored to have the presence of the Coordinating Minister of Maritime Affairs, His Excellency Luhut Binsar Pandjaitan, who will provide us with the country's perspective of maritime diplomacy. CSIS Lecture Series on Regional Dynamics is an event regularly conducted by the Department of International Relations of CSIS to broaden interest among policymakers, scholars, and the diplomatic community to be able to grasp the ever-changing dynamics in the Indo-Pacific. We have had the pleasure to host distinguished speakers such as Dato' Saifuddin Abdullah, Professor Amitav Acharya, and Professor John Blaxland, to name just a few. To begin with the agenda today, I would like to invite Dr. Phillips Jusario Fermonte, the Executive Director of CSIS, to give his opening remarks. The floor is yours. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Selamat datang di gedung CSIS. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, baik dari diplomatic community, masyarakat akademik, teman-teman media, dan Bapak Ibu yang memiliki ketertarikan pada isu-isu mengenai diplomasi Indonesia, khususnya di bidang kemaritiman. Kami di CSIS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko Kemaritiman, Pak Luhut Binsar Pandjaitan, atas kerjasamanya untuk mengadakan dan melanjutkan lecture series dari CSIS yang sudah kita selenggarakan kurang lebih sejak setahun terakhir. Seperti disampaikan tadi oleh MC, kami menyelenggarakan ini untuk bisa mendapatkan pemahaman dan juga share of views dari baik policy makers, diplomatic community, academics, dari dalam dan luar negeri. Hari ini kita akan membicarakan tentang Indonesia's maritime diplomacy, the current challenges. Kurang lebih tepat hampir 5 tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan visi tentang bagaimana Indonesia seharusnya memandang laut dan juga bagaimana Indonesia harus mengkaitkannya dengan maritime vision. In essence, there was a talk about global maritime fulcrum. It's time, 5 years after the first time President Jokowi announced that vision for Indonesia, and I think today we are very grateful that we are going to have a lecture from top policymakers, of course, Pak Luhut Binsar Pandjaitan, who will, I think, share his views and thoughts and probably some insights of Indonesia's diplomacy on the maritime affairs. Kami di CSIS melihat maritime dari berbagai aspek. Tentu ada aspek domestik, kebutuhan untuk pembangunan, dan juga national interest. Tetapi pada sisi yang lain tentu ada aspek geopolitik, karena Indonesia adalah bagian dari negara-negara di Asia Tenggara. Dengan itu, saya berharap Bapak dan Ibu semua nanti bisa berpartisipasi aktif, karena barusan saya dibisiki oleh Pak Menko bahwa beliau bersedia untuk Q&A, sehingga mungkin kita akan bisa lebih panjang berdiskusi dan mendialogkan hal-hal terkait dengan Indonesia maritime diplomacy. Terima kasih. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Thank you, Dr. Phillips Fermonte. Today's keynote speech will be moderated by Dr. Phillips Fermonte.
and will be followed by a short question and answer session. Ladies and gentlemen, allow me to welcome today's keynote speaker to the stage. May I invite His Excellency Luhut Binsar Pandjaitan to present his keynote speech. The floor is yours, sir. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Good morning, ladies and gentlemen, excellencies, ambassadors. Saya diminta di sini untuk berbicara mengenai apa diplomasi maritim untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalau kita lihat sejarahnya ini, sebenarnya Indonesia ini memang ya negara kepulauan terbesar di dunia. Dan banyak orang yang tidak tahu sebenarnya mengenai ini, atau tidak aware bahwa Indonesia besar. Paling tidak, selama saya jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di banyak tempat, apakah di Parlemen Eropa, apakah di World Economic Forum, atau di UN sendiri, banyak juga yang tidak tahu bahwa Indonesia itu negara besar. Dia pikir kita ini negara-negara ecek-ecek aja begitu. Jadi konteks visi poros maritim dunia, ini saya kira alur presentasi saya, dan bagaimana kita memanfaatkan ini, dan saya juga ingin singgung sedikit nanti fondasi ekonomi Indonesia dan visi poros maritim kita. Kalau kita lihat kondisi geografis Indonesia, I think you are very aware because you've been here as ambassador maybe quite some times. I think we are the largest archipelagic country in the world, you know. If you look at now from east to west, it's like 7 hours, 8 hours flying time. We have 3 time zones. You know, so this is not small country and we are very rich. But then maybe I should say we don't manage this country maybe the last years, in the last 20, 30 years very well. So today I think with the leadership of President Joko Widodo, we are moving quite well and we manage this country, you know, very efficient, very effective, and we're moving forward much faster than we were expected when we took office some time ago. So I show you the map this about Indonesia. When I was in, the first time I met Prime Minister Abe, this map I showed to him because I don't know how to begin with our discussion back to 3 years ago. And I said to the Prime Minister, allow me, Prime Minister, this is Indonesia. I saw the map like this to him. You know, this is 8 hours flying time from east to west, and 3 time zones. This is your Masela project. I show him Masela here. It's very far, you know. So you can see Indonesia is a big country. And I said to him, from Jakarta to Tokyo is like 6 hours 45 minute flying time. Well, from Merauke to Sabang, 8 hours flying time. Then immediately the Prime Minister said, hide, or something like that. So, because even the Prime Minister not aware about the size of Indonesia. So this is a thing you should understand also. This is not a small country. It's not easy to govern this country. You know, such a big country, 269 million people now the population of Indonesia. We are, I think, the largest Muslim population on earth, around 230 million something. So we have a close line like 108,000 kilometers. This, I think, the economic situation in Indonesia, if you look at on the slide, kita sebenarnya kondisi sosial ekonomi Indonesia itu memang sangat bervariasi karena negara kepulauan. Dan ini saya pikir menjadi penting buat kita. Pertumbuhan rata-rata di tiap tempat berbeda-beda. National growth kita average 5-17, tapi kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya di Makassar itu sudah tumbuh mungkin 7% lebih. Karena apa? Sejak direct call di sana itu sudah berubah itu. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya di beberapa tempat, di mana di Kalimantan itu juga sekarang mulai tumbuh lagi sejak harga komoditi naik. Tapi kita tidak ingin sekarang bertumpu pada harga komoditi saja. Nah, transportation cost itu menjadi isu supaya cost kita bisa kurangin. Itu sebabnya tol laut itu menjadi sangat penting buat kita lakukan sekarang.
Nah, kalau Anda lihat itu banyak mempengaruhi ini sekarang dengan perubahan kondisi global ini. Kita lihat Amerika tuh terjadi sedikit penurunan karena dia sendiri juga sibuk dengan soal dia sendiri. Kemudian penyakit yang skala global, perubahan iklim ini yang kita mau tidak mau itu juga sangat berpengaruh, kita lihat di sini. Dan kita juga melihat mengenai konflik Timur Tengah yang tidak habis-habisnya. Jadi Syria belum selesai, Yemen tidak selesai, Irak sendiri juga belum selesai. Nah, ini juga menjadi masalah sendiri. Kemudian perkembangan teknologi yang begitu cepat, 5G yang dulu selalu Barat yang dapat teknologi canggih gini, sekarang sudah datang dari Cina. 5G merupakan teknologi baru yang bisa lebih 100 kali lebih cepat daripada present teknologi ini. Dan itu punya dampak kepada apa? Security, ekonomi, semua, name it, you name it. Jadi ini masalah yang harus kita hadapin. Nah, Eropa sendiri kita lihat Inggris masih sibuk dengan persoalan Brexit-nya dia yang nggak tahu. Ya, menurut saya melelahkan buat mereka sekarang menghadapi itu. Terus kemudian juga kita lihat China yang terus berkembang menjadi satu kekuatan sendiri yang menjadi trade war dengan Amerika juga belum selesai, tapi kelihatannya akan terjadi kompromi juga karena bagaimanapun dengan 3 triliun US dollar reserve daripada China itu tidak akan mudah bagi Amerika untuk menjinakkan. Jadi kalau saya melihat trade war itu ada dua hal. Satu adalah menyangkut trade deficit, yes. Yang kedua sebenarnya adalah kemajuan teknologi Cina yang tidak pernah sebenarnya di expect oleh Amerika mungkin 30-35 tahun yang lalu dengan memberikan kebebasan kepada Cina untuk mengembangkan dirinya. Nah, dengan disiplin Cina dan sistem pemerintahan mereka yang ada itu menjadi sangat cepat mereka rubah dan disiplin dari pemimpin mereka itu. Konflik dalam negeri mereka hampir tidak ada. Ya, kita menerima buah daripada demokrasi kita yang terlalu liberal, kalau saya boleh katakan, sehingga kita apa saja pun kita diskusikan di Indonesia, sehingga habis energi kita mungkin 20-30% untuk ngurus hal-hal semacam ini. Kemudian kalau kita lihat Indonesia harus memanfaatkan posisi geostrategisnya dengan baik. Saya belajar sejak saya di Akademi Militer, maupun di Tentara, maupun saya belajar di National Defense University di Amerika. Memang Indonesia punya posisi yang bagus sekali, ya, kalau kita lihat dibandingkan semua ini kita punya logis, tapi kita kadang-kadang tidak paham bahwa kita sebenarnya mempunyai apa nilai tambah yang orang lain tidak punya. Kemudian kalau Anda lihat tadi saya sudah singgung ekonomi Cina itu menjadi satu sorotan kita tersendiri, itu berkembang sangat cepat dari berapa 10 tahun kalau kita lihat dari 2009 sampai dengan sekarang ini. Anda bisa lihat naiknya ini, dan sebenarnya Indonesia pun melakukan perubahan-perubahan yang banyak orang negara lain tidak sadar bahwa Indonesia itu juga berubah, tapi jauh, tapi tidak secepat dari Tiongkok. Mereka meramalkan daripada ekonomi Indonesia akan menjadi nomor 4 di dunia pada 2030, dan kalau menurut saya angka ini benar, tapi size-nya mungkin lebih besar karena mereka menghitung pertumbuhan GDP-nya itu dengan angka 6%, tapi kalau menurut hemat saya bisa angka itu di 9%. Karena sekarang kita buat added value semua, kita tidak mau lagi ekspor raw material saja, seperti Morowali nanti akan saya jelaskan pada Anda. Rivalitas daripada belanja militer itu menjadi satu refleksi daripada ekonomi daripada Tiongkok dan Amerika. Anda lihat pertumbuhan anggaran belanja Cina itu sampai 108%, sedangkan dari Amerika malah negatif. Nah, ini membuat juga angkatan perang Cina, kekuatan militer Cina juga makin kuat. Anda lihat juga di kepulauan yang mereka sudah buat jadi landasan udara, Amerika juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, semua memang melihat juga ke ASEAN. ASEAN juga melihat ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya sekedar dagang. Saya sudah tinggung tadi apa trade war ini. Ini juga ada tadi teknologi, ada juga tadi masalah perang. Cina sudah mengembangkan begini, teknologi mereka sudah sangat bagus, kolaborasi mereka dengan Rusia, dengan hipersoniknya juga untuk balistiknya, intercept untuk dia punya long range roketnya juga sudah berjalan semua, dan ini saya pikir satu kemajuan yang tidak pernah dibayangkan oleh Amerika dalam 20 tahun yang lalu. Dan sekarang bagaimana posisi Indonesia? Posisi Indonesia menjadi penting supaya kita jangan salah.
Posisi kita itu, memang saya nulis ini South China Morning Post kira-kira 2 tahun yang setengah lalu waktu saya mau ke China. Saya katakan Indonesia itu terlalu besar, satu negara terlalu besar untuk berpihak ke salah satu kekuatan ini, baik pun China atau Amerika. Jadi kita tidak akan pernah menjadi berpihak pada satu lain. Kita akan tetap independen dalam hal ini. Sehingga itu merefleksikan juga sikap kita terhadap South China Sea. Nah, bagaimana poros maritim Indonesia, maritim dunia? Ini visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat. Saya kira ini yang penting, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Ini juga sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kami sementara selama ini Indonesia tidak punya buku putih mengenai poros maritim ini. Jadi Presiden memerintahkan saya waktu menjadi Coordinating Minister Maritime supaya membuat buku putihnya. Maka kita membuatlah buku pedoman jangka panjang kebijakan kelautan Indonesia yang dituangkan dalam peraturan Presiden ini. Ini pertama kali Indonesia punya dokumen yang bagaimana, apa sikap kita dalam mengelola laut kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia. Dan ini saya kira satu-satunya kebijakan kelautan terpadu di ASEAN yang ada, dan kami berangkat dari ini sekarang menyusun kebijakan kami untuk kelautan ini, menyangkut pada pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai pada diplomasi maritim. Semua kita tuangkan di situ. Jadi Anda nanti akan dibagikan juga buku putih ini, Anda bisa lihat, karena itu dokumen yang kita buka. Nah, dipandu oleh prinsip utama, wawasan Nusantara, pembangunan berkelanjutan, ekonomi baru, dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, pembangunan dengan fondasi ekonomi yang baik, ini saya pikir penting buat kami, karena kami juga tidak mau ekonomi kami itu tidak bagus. Apapun ini sebenarnya, mau angkatan perang kita kuat, pertama domestik ekonomi kita harus kuat dulu. Nah, ekonomi itu kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, dari di staff saya membuat satu studi, itu maka siklus ekonomi Indonesia, itu setiap 7 tahun akan ada peluang untuk resesi. Jadi kalau Anda lihat, sekarang ini resesi yang pertama itu terjadi adalah tahun 98. Dan dampaknya adalah tumbangnya pemerintahan Soeharto waktu itu, tahun 98. Dan itu kemudian hampir terjadi lagi tahun 2006-2007. Kemudian terjadi lagi pada zaman Gus Dur, ekonomi kita menurun lagi. Jadi tumbang lagi zamannya Gus Dur lagi, lengser 2001. Dan kemudian terjadi lagi sebenarnya hampir pada zamannya Presiden SBY 2008. Nah, kemudian hampir terjadi lagi sebenarnya pada 2015. Jadi 2015 ini saya pas waktu itu jadi Kepala Staf Presiden. Presiden baru masuk. Nah, kita berpikir bagaimana, karena ekonomi itu kelihatan waktu itu sudah mulai menurun karena harga komoditi juga menurun. Karena selama ini kesalahan paling besar Republik ini adalah selalu rely on commodity price. Nah, kita tidak mau lagi sekarang belajar dari pengalaman itu. Makanya sekarang selama 3-4 tahun terakhir ini kalau Anda lihat, kami betul-betul punya added value yang kami harus dapat dari setiap hasil bumi di Indonesia. Nah, waktu itu kita sarankan pada Presiden, itu saya katakan tadi Presiden ini seorang yang mau mendengar dan berani membuat keputusan dan bertanggung jawab. Dan saya pikir itu satu contoh sebagai seorang pemimpin yang kita harus punya, dan kita beruntung punya itu. Karena pengalaman saya sebagai tentara, memang dalam keadaan kritis itu memerlukan satu pengambilan keputusan cepat, tepat, dan berani, dan decisive. Karena kalau tidak kita lakukan itu, dampaknya akan terjadi. Waktu itu kita berikan saran pada Presiden, Bapak harus mencabut tuh subsidi. Karena saya tahu memang sudah ada wacana itu sebelum beliau masuk di kantor. Tapi ya banyak masukan kalau diambil subsidi begini-begini. Nah, Dr. Purbaya waktu itu sebagai staf saya insist, Pak, kita harus cabut subsidi supaya bisa dan gelontorkan ke bawah, supaya ekonomi itu jalan di bawah. Karena hanya satu-satunya pemerintah pada saat itu yang bisa memberikan dana ke market untuk market itu bisa berjalan. Nah, memang kami sarankan kalau Bapak turunkan, maka selama 6 bulan popularitas Bapak akan turun. Dan tapi setelah itu akan rebound, karena setelah ekonomi mulai berjalan. Dan diskusi yang cukup panjang,
Waktu itu beberapa kali beliau juga mungkin tanya yang lain, tapi saya sebagai kepala staf presiden insist, Pak, we have to do it. Dan dia bilang, oke, okay, let's do it. Nah, kita lakukan. Dan Anda lihat slide berikutnya, itu memang terjadi penurunan daripada waktu presiden naik ini, popularitas sangat tinggi, kemudian waktu diputuskan itu subsidi cabut, dia punya popularitas menurun. Nah, popularitas menurun itu kemudian rebound setelah hampir 6 bulan, setelah melihat bagaimana penggelontoran uang itu membuat ekonomi kita bagus. Nah, belajar dari pengalaman itu sendiri, apapun yang kita buat, kita harus memelihara inflasi. Nah, inflasi itu selama Presiden Joko Widodo ini yang mungkin salah satu yang cukup bagus, karena kita melihara inflasi masih di tataran 3,5% begitu. Kalau Anda lihat dari sini, dari mulai tahun 2013, inflasi itu tinggi, walaupun waktu itu pertumbuhan ekonomi di 6%, tapi inflasi kita itu berkisar 10-11%. Sehingga kalau kita lihat di situ, memang kita memang negatif. Tapi perjalanan waktu sekarang ini, kalau Anda lihat, selama Presiden Joko Widodo ini dari tahun 2015 terus cenderung menurun angkanya dan stabil di angka 3,13 tahun lalu. Dan itu karena apa? Harga makanan kita stabilkan, terutama beras, telur, ayam, daging, gula, ketersediaan dan juga harganya itu bisa dipelihara oleh pemerintah sehingga inflasi itu terkendali. Tadi sudah saya singgung tahun 2015 ekonomi kita sempat turun dan itu kalau Anda lihat di slide ini tahun 2015 Juni itu kuartal ketiga tahun 2015 itu sudah kita rebound. Jadi dampaknya itu sangat cepat sekali kita bisa rebound ekonomi kita dan kita maintain ekonomi kita sekarang itu berkisar 5%. Memang ada pertanyaan, kenapa enggak 6% gitu? Memang kalau kita mau 6%, kita bisa fokus di Jakarta, Jawa maksud saya, dan Sumatera. Tapi Presiden punya visi, kita harus Indonesia sentris. Itulah yang kita lakukan tadi, Indonesia sentris, itu jadi tol laut harus ada, pembangunan di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, harus juga paralel dengan pembangunan di Jakarta. Sehingga pemerataan itu menimbulkan tadi pertumbuhan ekonomi kita sekarang berkisar 5%. Tapi waktu annual meeting IMF World Bank, karena saya jadi ketua di situ, saya juga tanya pada ahli-ahli ekonomi dari luar, dari chief economist dari IMF, dari juga World Bank, dari Bank of Standard Chartered, macam-macam. Semua memberikan apresiasi terhadap ekonomi Indonesia dan juga mengapresiasi keterbukaan kita dan juga 5% ini menurut mereka, around 5% ini menurut pencapaian yang bagus. Kalau kalian bisa maintain ini terus dalam keadaan ekonomi global dunia seperti ini, itu sudah pencapaian yang bagus. Bulan lalu saya di Davos, saya juga jadi pembicara di Davos, saya juga sampaikan ini dan saya ketemu berapa orang karena saya 3 hari di Davos, saya ada 24 pertemuan di sana dan jadi keynote speaker ada 3 kali mungkin di sana. Nah itu juga memberikan itu, jadi dengan rambu-rambu seperti itu, parameter seperti itu, kami merasa comfortable untuk lakukan ini dan kami yakin pertumbuhan kita mungkin setelah tahun depan itu akan bisa 5,5% mungkin atau lebih dari situ. Nah, dampak dari ekonomi itu terlihat pada angka kemiskinan yang menurun, saya kira Anda sudah lihat dan ini juga diakui oleh World Bank dengan dana desa kami, itu dana sekarang ini juga di bawah 9,6%. Artinya dulu selalu di atas 10%, tapi Bapak Ibu sekalian, 9,6% itu pun masih equivalent dengan hampir 25 juta orang yang miskin di Indonesia. Tapi itu sudah terjadi perubahan yang signifikan di dalam pengurangan kemiskinan Indonesia. Waktu Presiden debat kemarin, orang persoalkan panjang jalan desa 191 km. 191 ribu kilometer. Nah, banyak yang tidak percaya karena tidak tahu. Padahal saya tanya kepala-kepala desa itu, saya tanya desa di Humbang Hasudutan di daerah Danau Toba. Di kampungmu itu berapa kilometer kau buat jalan desa? Jalan desa itu dia bisa transport barang dia di desanya. Desa saya, Pak, sekarang ada yang satu bilang 3,5 kilometer, ada yang 1,7 kilometer, ada yang satu bilang 6 kilometer, range-nya antara 3-5 kilometer. Dana desa itu kami bagikan kepada 74.993 desa. Ya Anda kalikan aja itu,
Jadi angka itu sebenarnya itu angka 191.000 kilometer itu adalah angka bulan Agustus tahun lalu. Jadi angka tahun ini saya kira angkanya itu pasti jauh lebih-lebih dari angka itu. Jadi karena apa? Orang Indonesia tidak pernah membayangkan, jangankan dia World Bank aja, Rodrigo di sini bilang, bukan Rodrigo aja, Rodrigo mungkin kasih sama Jim Kim. Jim Kim bilang sama saya, Minister Luhut, it's unbelievable, this achievement, dia bilang. Never happened like this in the history of the humankind, he said. You know, you give the dana desa to the whole country, you know, to the whole villages around the country, which is a thing, bring your economy up and basically reduce your poverty, reduce also your Gini ratio. So that's I think if you look at now the data, our Gini ratio around 0.36. Ya. Bapak Ibu sekalian, subsidi energi dialihkan dari dialihkan untuk pembelanjaan yang berkualitas. Ini saya kira penting sekali. Semua dialihkan oleh Presiden, tapi bukan hanya itu saja. Pengawasan oleh Presiden pun sangat hebat. Presiden itu hampir nggak pernah pergi kemana, hampir tidak pernah miss satu proyek yang dilihat bagus. Beliau lihat sendiri. Ini pun satu antik lagi. Nah, Presiden bilang waktu debat saya pergi ke Tambok Lorok. Itu sendiri sama supir, itu betul, true story. Karena yang nyupirinnya itu lapor saya. Jadi memang tiba-tiba Presiden minta pergi malam-malam jam 12 malam situ. Ya. Duduk di sana, ngobrol satu jam, hampir satu jam. Tanya, bagaimana sih masalah nelayan? Itulah sebenarnya leadership kadang-kadang yang menurut saya sih pribadi, ya keberanian juga Presiden ini, tapi saya tanya satu ketika, dia bilang, Pak Luhut kan orang nggak tahu saya tiba-tiba ke sana. Gitu. Jadi ada benarnya, jadi bikin tadi surprise visit tadi itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat itu investasi kita tuh meningkat dalam infrastruktur 160%. Ini angka yang tidak pernah terbayangkan. Jadi kalau Anda lihat data-data ini sekarang, bagaimana tahun 2015 terus naik begini? Ya pastilah jalan. Jadi anywhere you go, you can see under construction project. Anywhere you go in this country. Not only in Jakarta, in Jawa, but you can see also in Papua, anywhere. But dana, simultaneously with dana desa, village fund, also moving very well. So we can go to someday, I think you have right to go to any villages in this country, you can ask them. You can ask them how do they get the money. Do we have a problem? Yes. I think the success rate of this may be around 85%, which is I think quite enough, quite good, you know, because they love so much. I met 5 kepala desa yesterday. I asked them. Semua mengatakan, Pak, jangan dipotong, jangan diberhentikan ini. Gitu. Jadi bapak-bapak orang Indonesia, teman-teman sekalian, apalagi yang muda-muda, kamu harus belajar juga seperti ini. Jadi kalau Anda mau hebat, ada 3 hal yang menurut saya sangat penting. Itu kepemimpinan itu adalah 3 hal. Bagaimana kecerdasanmu, bagaimana hatimu, bagaimana kau sehat. Nah, kalau kau hanya omong saja, hanya kritik saja, tidak melihat fakta, itulah membuat matamu jadi buta. Nah, itu yang banyak di Indonesia sekarang yang saya katakan itu habis waktu kita mungkin 20-30% menjelaskan hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Karena itu very obvious. Anda bisa lihat di mana saja progres itu. Nah, orang tanya kenapa infrastruktur? Infrastruktur tuh pelajaran ekonomi manapun, saya bukan ekonom, saya tentara. Saya special forces, saya 22 tahun di Kopassus. Saya sebenarnya nggak ngerti itu gitu-gituan itu, tapi saya belajar juga dari Pak Purbaya, jadi saya setelah berapa tahun jadi agak pintar juga. Jadi infrastruktur itu satu hal memang. Untuk cost kita lebih saya kurang, karena kita punya cost itu 14,1. Jepang itu 4,9. Anda bisa bayangin range-nya bedanya itu. Nah dengan infrastruktur dibangun, kita berharap kita bisa potong setengah nanti cost itu. Nah karena ini menurut hemat saya, pekerjaan besar dari pemerintah. Nah itu ada 245 proyek, dan ini bukan omong-omong. Karena Presiden itu cek semua ini. Dia cek, ini ada Pak Agus nih, Dirjen Perhubungan Laut. Jadi cek semua. Dan saya pasti ditanya, daripada saya sebelum ditanya ya saya cek dulu. Ini Anda lihat di Kalimantan, ini perbatasan. Dulu waktu saya perwira, kapten, itu kita bilang security belt. Kita pengen itu ada. Dan itu 3 kapten saya udah berapa? 40 tahun yang lalu.
lebih. Baru jadi nama dibuat oleh namanya Joko Widodo. Ini jalan nih semua ini. Yang bukan tentara. Hanya saya saran sama beliau, Pak, untuk ini supaya jalan, karena semua kalau teman-teman sipil aja yang kerjain, nanti pas tanya proyek IRR-nya berapa. Kalau tentara itu enggak tanya proyek IRR, Pak. Pokoknya dia ada barangnya ada bensinnya, ada makannya, dia tancap aja itu, Pak. Jadi kita pakailah jenis angkatan darat kerjakan ini. Untuk sampai kepada begininya. Tapi aspalnya ini dibuat oleh private sector. Jadi kita mix itu jadi. Sehingga 1.400 km ini sekarang sudah tersambung, by end of this year, mungkin atau early next year, itu sudah semua di aspal. Jadi perbatasan kita tidak akan bisa digeser-geser oleh tetangga kita, oleh siapapun, dan kita akan mengontrol daerah kita lebih bagus, dan kita akan bisa mengembangkan pertanian di perbatasan kita ini nanti, dan tol laut itu pun akan membantu nanti apa kegiatan-kegiatan di sana. Pemerintah terus berinvestasi pada proyek infrastruktur di daerah timur. Kalau Anda lihat di sini, semua Indonesia Timur ini kita jalankan. Karena itu juga nanti tolnya juga akan terkait, karena sudah jadi infrastruktur, nanti harus juga dia konektivitasnya keluar. Kemudian pemerintah juga moda transportasi, distribusi barang kita lakukan. Kenapa ini bisa? Ya uangnya ada. Uangnya ada, kita punya menteri PUPR-an yang bagus. Kenapa itu bisa? Semua pengawasan itu dilakukan dengan baik. Peningkatan kapasitas transportasi udara, kalau kita lihat juga di slide ini, misalnya apa namanya, ini seperti ini, sekarang jalan semua ini. Kita buat sekarang Jakarta-Bandung speed train itu, dari situ kita akan nanti teruskan ke Kertajati, Kertajati ke mana? Ke Jogja, Jogja ke Surabaya. Karena apa? Ya 20 tahun zaman era Anda nanti yang lebih muda, ini akan menjadi kepentingan yang sangat penting buat kita. Karena Jawa ini akan terkoneksi seperti satu kota saja. Peningkatan kapasitas transportasi udara seperti saya singgung tadi, Anda lihat tadi Wamena sebelumnya dan sebelum after, semua diperbaikin di sana itu. Pembenahan infrastruktur transportasi laut seperti saya singgung tadi, kita akan punya 7 hub internasional ini, ya, direct call, sehingga dengan begitu kita cost-nya tidak perlu harus lagi langsung ke mana, ke Surabaya atau ke Jakarta, dia bisa direct call dari sini keluar. Nah, akibat ini sejak setahun setengah yang lalu kami putuskan, sekarang pertumbuhan ekonomi di mana, di Sulawesi Selatan itu juga meningkat. Kami juga memperbaiki pelabuhan-pelabuhan ini untuk mendalamkan draftnya. Dulu tidak pernah kita perhatikan ini. Ini Pak Agus saya kira paham betul. Dulu kita hanya bicara 9 meter sehingga kapal-kapalnya kecil, cost-nya jadi tinggi. Sekarang kita capek cuma sampai kepada 14-15 meter sehingga cost kita turun. At the end, kita selalu bicara cost. Nah, ini kadang-kadang banyak politisi yang tidak ngerti atau tidak mau ngerti. Jadi kalau saya bilang kepada anak kalian yang muda-muda, mau berkelahi kalian mau pilih apapun, sekarang pilpres mau pilih satu, mau pilih dua, suka-sukamu. Tapi jangan kamu rusak apa namanya pikiran anak-anak muda itu dengan informasi-informasi kebohongan atau fitnah-fitnah. Itu saya nggak suka sebagai yang senior. I don't like this. Apapun agamamu, katakanlah benar, kalau benar, katakan salah, kalau salah. Jangan kamu bikin kebohongan publik untuk kepentingan-kepentinganmu sendiri. Pembangunan pelabuhan baru untuk mengurai kemacetan bongkar muat, ini Anda lihat kita buat. Sekarang ada Patimban, ada Kerawang, Bekasi, Purwakarta, Industrial Estate, ada Kertajati. Jadi semua, ini hampir 60% industri kita ada di Kerawang, Bekasi, Purwakarta ini. Itu akan nanti masuk Kertajati. Jadi tidak akan ke Priok lagi. Sehingga traffic di Jakarta ini akan kurang. Nah, orang mau ke Kerawang, Bekasi, Purwakarta tidak perlu lagi ke apa namanya? Ke Cengkareng, dia Kertajati. Bandung Kertajati itu jalan tolnya saya kira dalam tahun depan awal kuartal 1 akan selesai. Orang enggak melihat begitu, dia mau instant noodle aja. Tidak bisa membangun itu begitu. Jadi kalau terjadi pertumbuhan ekonomi nanti di daerahnya Kertajati itu akan bisa lebih cepat daripada Jakarta. Jadi teman-teman sekalian, inilah Indonesia itu. Kita membangun ke depan, bukan hanya membangun masa kita. Tidak semua akan dinikmati oleh pemerintah sekarang hasil daripada pembangunan infrastruktur ini. Pembangunan tol laut berperan untuk menurunkan harga bahan pangan Nusantara. Ini betul-betul kita lihat sehingga sekarang gap harga itu kita bisa turun 15-20% dari Jawa dan
daerah-daerah, 30 logistik base yang kita bangun di seluruh Indonesia di daerah-daerah yang jauh. Di samping itu kita bangun juga industri-industri di sana yang untuk tidak perlu bawa dari Jawa, misalnya semen. Semen di Manokwari kita bangun sudah selesai, sehingga sekarang di Papua semen itu tidak perlu dari Jawa lagi, sehingga kosnya bisa diturunin. Kita bangun juga tadi pabrik semen di mana, di Kupang, kapasitasnya sekarang malah bisa kita ekspor ke negara tetangga. Jadi ini selama ini tidak pernah kita pikirkan mengenai itu. Bapak Ibu sekalian, Global Competitiveness Index kita itu semakin baik dari peringkat ke-41 menjadi 36 di tahun 2017. Ini pengakuan dari anu, dari mana nih? Dari Global Competitiveness Index Report. Ini bukan kita yang buat. Anda bisa lihat Indonesia membaik. Orang masih nutup mata gitu. Ya karena perubahan-perubahan tadi, ada infrastruktur tadi, tol laut tadi, tol road lagi, ada pelabuhan, ada tadi kapal dan sebagainya, terjadi perubahan-perubahan ini. Kemudian program pembangunan infrastruktur berhasil menurunkan ketimpangan antara wilayah. Kan kita ingin kesejahteraan. Kesejahteraan itu kan harus bikin keadilan. Keadilan itu harus bikin lihat equilibriumnya. Nah itu yang dibikin oleh Presiden, supaya betul-betul kita bisa membuat seperti ini. Dan ini sekarang kita kembangkan bertahap, dan sekarang kita bisa monitor perbedaan-perbedaannya situ. Mengenai pengembangan 4 kawasan industri baru di luar Jawa, ini menjadi penting buat kita untuk membangun tadi equilibrium tadi. Nah sekarang itu sedang jalan, ya ada yang kita berhasil, ada juga yang belum berhasil. Tapi ada yang tidak kita rencanakan tiba-tiba muncul, seperti Morowali. Ini Morowali, ya. Morowali ini, Morowali dan Konawe tidak kita rencanakan tiba-tiba muncul. Sama WDB. Mana WDB sini? Nah, di sini WDB. Itu di Konawe, di Morowali, sekarang investasi di situ sudah 8 miliar dolar, akan 16 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan. Itu dari industri nikel, stainless steel, carbon steel, sampai kepada bahan lithium baterai. Kita tidak tahu selama ini bahwa Indonesia sakti banget. Jadi lithium baterai itu materialnya di Indonesia ada 65-70%. Sehingga kenapa tidak kita bikin lithium baterai di sini? Sekarang sudah groundbreaking. Saya yang melakukan itu bulan Januari kemarin, investasinya 720 juta dolar. Dan itu sekaligus, kalau itu dalam 1,5 tahun itu akan jadi, dari situ kita akan mengekspor material itu, produknya kira-kira 800 juta dolar. Anda bisa bayangkan, dalam within less than 2 years. Tapi saya nggak mau berhenti di situ. Dia bilang, nanti dulu, kenapa kamu impor semua keluar? Bisa nggak kita bikin baterai di situ? Bisa. Nah sekarang kerjasamalah CATL, kerja dari Cina, dan kita ajak juga dari mana? Dari Korea untuk membuat baterai Indonesia. Nah akibat buat baterai di sana, kita melihat Kerawang, Bekasi, Purwakarta, kita mau bikin nanti industri mobil listrik. Ya nanti Hyundai akan mungkin, dan minta Grab juga minta, kemarin ketemu saya, mereka sangat eager lagi masuk. Nggak ada mau nunggu-nunggu pemilu. Banyak orang nunggu pemilu, ya nunggu pemilu silakan yang pemilu. Ya kita kerja aja. Pemilu, wah apa pemilu? Pemilu kan gitu-gitu aja itu. Kita udah punya pengalaman kok ngatasi pemilu. Nggak usah terlalu khawatir mengenai itu. Saya Menko Polhukam itu ada 300 berapa kabupaten, kota, dan provinsi yang pilkada. Nggak ada satupun insiden. Ini pun knockwood, saya kira nggak akan ada pesal-pesal. Nggak usah khawatir. Jadi ambasador, don't worry too much about our presidential election, gonna be okay, you know. Ekonomi maritim memiliki potensi 9,8 miliar dolar per tahun. Ini yang mau kita eksplorasi dengan bagus. Selama ini kita kurang mau eksplorasi ini. Kita ingin betul-betul ini, manfaatkan ini semua. Macam-macam bidangnya itu. Mengenai ikan lah, mengenai aquaculture lah, macam itu. Kemudian anggaran untuk pembangunan 12 KPT mencapai 624 miliar. Ini kita pengen kembangin betul-betul fishing zone di Indonesia, bagaimana kita bisa bikin dengan bagus sehingga nelayan itu menjadi sangat bisa menikmatin pengembangan sentra kelautan dan perikanan ini. Nilai peranan sektor pariwisata di Indonesia sekarang kita bikin ada 10 Indonesia Bali baru. Sekarang itu kita prioritasnya sekarang itu 4 saya kira kita ingin selesaikan tahun ini. Ya kemajuannya, dan saya lihat sekarang Danau Toba, kemudian Borobudur area, kemudian Mandalika, Labuan Bajo,
semua saya kira sedang berjalan bagus. Dan ini penerimaan negara yang paling cepat, para wisata ini. Kita tidak pernah bayangkan bahwa para wisata ini revenue yang terbesar. Sekarang zaman Pak Jokowi kita boost betul-betul ini, sehingga kita lihat bahwa tahun lalu penerimaan kita dari situ, kita sudah mencapai hampir 17 miliar dolar. Sampai tahun ini kita bisa berharap jumlah wisata Indonesia akan bisa 20 juta orang, equivalent memikir 21 miliar dolar. Sektor pariwisata Indonesia berkembang 4 kali rata-rata pertumbuhan global, ini Anda lihat karena tidak pernah kita sentuh ya ini. Anda melihat ini data ini. Jadi, we never touch our tourism excellency in Indonesia properly. But then when we touch, if you look at the last 4 years, the progress something like this. And bonus demografi harus dikelola dengan baik sehingga pemerintah fokus pada pembangunan SDM. Nah, tahun ini kita bicara masalah human capital. Sama nanti apa pembangunan. Jadi ada adik-adik yang muda di sini, kalian mau pergi ambil program S2, S3 di top university around the globe, itu silakan. Itu LPDP sekarang punya dana abadi tahun ini mungkin around 50 triliun rupiah, 5 miliar dolar. Mungkin by 2030 kita akan punya 400 triliun, dan itu kira-kira sama dengan 40 miliar dolar. Jadi kita mau masukin kemana, Bu Mari silahkan, kemana saja mengenai ini. Kemudian lingkaran setan kemiskinan disebabkan oleh kuntet, ini menjadi penting buat perhatian kita. Kita tidak pengen melihat kuntet generation Indonesia atau stunting generation di negeri ini. Oleh karena itu, dana desa itu salah satu alat untuk itu. Yang kedua, tadi kebersihan lingkungan, makanya Citarum kita perbaikin. Kita baru tahu hasil studi bahwa plastik itu dia bisa convert ke mana, ke mikroplastik, mikroplastik dimakan ikan, ikan dimakan orang. Ya kalau kita yang biasa bisa kena kanker apa segala macam, kalau ibu-ibu ya masih bisa melahirkan, anaknya hampir pasti kuntet. Seperti foto ini Anda lihat, kita tidak mau generasi, next, mundur, tidak mau generasi seperti ini, yang kuntet ini. Jadi kita pengen healthy generation. Nah ini yang paling penting, jadi sebenarnya saya juga pengen ngajak yang udah deh, partai-partai itu jangan hanya mikir hanya berantem aja. Ini loh, salah policy kita mengenai lingkungan, itu akan membuat generasi kita Indonesia yang datang itu banyak stunting generation itu. Kita nggak mau lihat itu. Ini nggak disadarin. Kesalahan policy kita itu yang saya bilang di Davos kemarin, karena mereka menyerang-nyerang kita soal defrostrasi. Saya bilang enggak, kita nggak ada lagi defrostrasi. Jadi kita moratorium sudah mengenai sawit, 14 million hectares itu. Karena 14 million hectares itu, 14 million hectares itu owned by 40% owned by the smallholders. It's like 17 million smallholders basically owner of the 40%. Yieldnya itu hanya 1,9 ton per hektar. Nah ini yang kita perbaiki dengan replanting program sekarang sedang jalan dengan UNEP. Kita dapat pipeline sekarang $1 billion, nanti mungkin mau di announce bulan depan. Dan itu bisa sampai 5 miliar dolar, satu blended finance program juga. Bisa, semua asal dikerjain, apa yang gak ada yang gak bisa. Dan building confidence, dan orang asing atau negara-negara lain melihat Indonesia tempat yang bagus untuk mereka melakukan investasi. Bapak Ibu sekalian, program pemerintah dalam pengembangan SDM ini, supaya kira sudah Anda lihat di slide, itu implementasinya, beasiswa, kartu pintar dan sebagainya. Ini nggak pernah sebelumnya seperti ini, dan seperti saya singgung tadi, hampir 50 triliun sekarang kita punya apa endowment itu. Dan itu programnya sangat konkret untuk membuat orang-orang dari daerah itu juga tumbuh. Jadi pemerataan itu penting, tidak hanya omong saja. Orang bilang mau nurunin beras, nurunin, lah diturunin beras, diturunin telur, turunin murah karena permintaan emak-emak, lah petaninya. Kalau berasnya terlalu murah, ya kos dia nggak jadi. Ya kan ada tadi saya lihat tuh udah bilang saya akan turunkan harga apa dalam 100 hari beras, apa gula, telur, apa segala macam. Lupa bahwa ada equilibriumnya itu. Sebab kalau harga itu terlalu turun, petaninya teriak. Kalau harga terlalu naik, konsumernya teriak. Jadi harus mencari titik imbangnya supaya itu jalan. Jadi tidak sekedar hanya menurunin saja. Pengembangan budaya bahari juga kita lakukan, ini juga saya kira program yang berjalan terus. Kemudian diplomasi maritim, Bapak Ibu sekalian,
peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia, dan kita punya sikap yang jelas karena kita negara yang berkembang dan negara juga kaya. Kita saya kira menurut orang-orang IMF World Bank itu kita katanya bisa jadi leader di emerging market. Saya nggak paham juga kenapa mereka mengatakan itu, tapi kalau melihat-lihat gini ya benar juga sih. Kita juga nggak minta-minta kemana-mana. Kita sebagai negara yang besar, kita juga bisa bagus, dan orang mau investasi ke Indonesia karena dia dapat benefit. Seperti Morowali yang saya sudah singgung tadi, kenapa tadi si Singsang company investasi sana? Karena cost dia lebih murah 20% daripada dia investasi di Tiongkok. Ya dia investasi di kita. Yang penting kita jamin tadi keamanan dia, kita jamin tadi izin-izin dia, dia minta tax holiday kita kasih, dia minta tax apa insentif lain kita kasih. Kita apa? Benchmark ke negara-negara ASEAN. Simple as that. Nggak ada yang aneh. Dulu dia dapat izin susah-susah, sekarang saya kumpulin di kantor, menteri-menteri terkait. Kenapa ini belum dapat listrik? Kenapa ini mengenai pelabuhan? Ya 3-4 kali meeting dan zero cost. Malah saya yang cost harus kasih dia makan. Ya. Ya, sekarang dengan online single submission, itu enggak perlu lagi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ada perubahan yang sangat struktural sebenarnya mungkin Bapak-Ibu tidak sadari, terutama adik-adik yang muda ini. Online single submission itu, kita enggak perlu lagi, atau investor enggak perlu lagi pergi ke pemerintah, ke kantor-kantor. Dia hanya isi, itu sudah langsung all the way kepada daerah. Jadi dari pusat ke gubernur, kalau ada gubernur nanti ke kabupaten atau nanti ke wali kota. Selesai. Sekarang yang kita selesaikan sedang tata terakhir dari bagian itu adalah tadi RT-RW-nya. Supaya RT-RW juga masuk. Jadi tidak terjadi seperti kasus Mekarta itu. Mekarta itu kan karena dia duitnya sudah ada, dia pengen kejar, RT-RW-nya itu ada dua daerah, berkelahi, ya akhirnya negosiasilah. Dipantau sama KPK, tangkap lah, masuk penjara, payah gitu kan. Ya kan, itu yang terjadi. Nah itu kita dengan online single submission ini tidak akan pernah terjadi lagi itu, atau akan berkurang itu, dan akan mengurangin korupsi, akan mempercepat proses, akan building juga trust di investor untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya luar, domestic investor juga akan menikmatin itu. Nah apa dampak lain lagi, teman-teman sekalian? Orang yang mau jadi gubernur, mau jadi bupati, atau menjadi wali kota, kalau pikirannya untuk dapat duit karena tadi izin-izin, dia akan pikir 10 kali, karena tidak ada lagi uang dari situ. Dia akan mikir, jadi nanti siapa yang pengen jadi gubernur wali kota, tidak perlu, saya kira dalam 5 atau 10 tahun lagi akan terjadi perubahan di Indonesia mengenai itu. Peran serta sebagai warga dunia, saya kira Indonesia, kita menjaga kawasan konservasi laut sebesar 20 juta hektar ini menjadi isu yang penting kita lakukan. Kita tidak ingin ada lagi kita kalah seperti si Padan dulu. Saya bicara sama Pak Hasim Jalal juga bagaimana kita masalah hukum laut kita, masalah tadi lobby kita, masalah penanganan pulau-pulau kita yang mungkin belum diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, peran TNI berperan penting dalam kedaulatan militer ini saya kira penting. Kita tidak pernah ingin dijajah satu negara. Jadi kita atau dengan kuasaan. Karena saya ingat waktu di tim-tim tahun 78 saya pangkat kapten, letnan kapten dari tahun 75, 76, 77, 78 operasi di tim-tim itu kita pernah mendeploy lebih 50.000 TNI di sana waktu itu. Kita nggak bisa kontrol juga semua. Kenapa? Spirit dari rakyat itu. Jadi saya nggak percaya juga Indonesia itu bisa dijajah orang lain. Atau negara manapun. Yang saya percaya adalah, kita itu bisa dijajah secara ekonomi, bisa dijajah secara teknologi, kalau kita nggak mempunyai SDM kita yang bagus. Makanya SDM itu menjadi kunci dalam hal ini. Tapi deteren strategi kita harus ada, sehingga memang angkatan laut kita harus kuat, angkatan udara kita harus ada, tapi mengenai operasi-operasi darat kita juga harus kuat. Oleh karena itu kita membuat pertahanan dalam negeri terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan anggaran belanja kita sekarang pertahanan dari 0,9, nanti sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita akan tingkatkan menjadi 1,5% dalam beberapa tahun ke depan. Dan kalau Anda lihat dari slide-slide ini, kita juga maju melakukan itu, dan peningkatan kuantitas dan kualitas alutsista kita tidak mau lagi seperti dulu beli alat-alat bekas. Kita semua mau brand new, dan kita mau semua buat dalam negeri, yang bisa kita buat dalam negeri. Mungkin kalau pesawat terbang karena teknologi kita masih kerjasama, tapi ke depan kita lihat kita ada pesawat jet dengan Korea kerjasama, saya kira kita kembangkan itu terus,
sehingga kita juga punya sendiri. Tapi kalau kapal laut, saya lihat kita sudah bisa di apa namanya itu di mana namanya di Surabaya itu membuat itu. Kemudian arus laut kepulauan Indonesia itu alki kita perlu kita kontrol. Alki ini menjadi penting. Sekarang ini alki itu sampai beberapa waktu yang lalu tidak terkontrol. Kita tidak tahu ada submarine nuklir dari siapa yang lewat sini. Sekarang kita sudah mulai akan kontrol dengan teknologi yang kita miliki dan kita kembangkan di BPPT. Dan kita juga dengan teknologi itu sekarang sudah bisa mendapatkan beberapa next slide. Seperti ada drone laut yang dilepas orang lain untuk menganu kita. Sekarang kita ambil dan kita sudah mulai mengembangkan dengan baik. Dan BPPT saya kira berperan dalam hal ini. Memang ini tidak diatur dari UNCLOS, jadi kita ya tersak bekerja sendiri mengenai itu. Beberapa indikasi peluncuran underwater drone tak dikenal sudah ini dan kita juga pernah sudah ambil beberapa di beberapa perbatasan kita lihat metin mana kita sudah pun tahu juga. Kita sudah menyadari bahwa kita harus melakukan lebih besar lagi. Nah, langkah mitigasi kita untuk research sistem deteksi kapal selam ini juga kita buat sendiri, rupanya ada juga anak-anak ITB yang di BPPT, yang sekolah di Jepang, mereka mengembangkan sendiri dan ini sekarang sedang kita kembangkan dengan baik. Sehingga dengan begitu, dalam beberapa waktu ke depan kita akan bisa mendeteksi kapal apa saja yang masuk di kita. Sekarang kami lagi mengembangkan satu proyek di South China Sea. Ini proyek ini sebenarnya masalah perikanan, jadi kita menggunakan teknologi yang canggih, drone, dan kemudian nelayan kita untuk bisa melakukan apa namanya itu penangkapan ikan di sana. Dan ini kita berharap dalam akhir tahun ini akan jalan di mana kita kombinasikan antara satellite, drone, radar pantai dan kita punya juga nanti tanker untuk refueling kapal-kapal nelayan kita sana sehingga kita bisa menikmatin apa namanya hasil-hasil ikan sini. Jadi tidak ada lagi orang bisa mengklaim bahwa itu adalah traditional fishing zone. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu penjelasan saya sudah panjang lebar, saya nanti ada tanya jawab, mungkin saya akan bisa memberikan jawaban, tapi pada anak-anak muda yang saya kira ya hadir di sini, Anda harus bangga pada Indonesia. Saya ingin katakan bahwa Indonesia ini akan berkembang bagus dan saya sangat confident bahwa kita akan bisa tumbuh ya di 2024 itu mungkin 7%-an lebih, tapi setelah itu saya pikir kita akan bisa tumbuh 8, 9 sampai 10% mungkin di dalam 10 tahun ke depannya dan kita akan keluar dari middle income trap by the time. Jadi itu saya pikir penting karena kita berkejaran dengan bonus demografi kita yang harus berkualitas dan itu harus ada teamwork dan kita juga harus membuang masa lalu kita karena kalau kita terus-terus ingat yang lalu dosa kita kebanyakan nanti nggak akan maju-maju ke depan. Habis energi kita membuka luka-luka yang lalu yang dibuat pendahulu-pendahulu kita sehingga kita tidak bisa melihat ke depan. Nah itu saya kira Presiden sudah memulai spirit di Presiden kemarin beberapa waktu yang lalu kami bicara, kita lihat ke depan. Ya. Kita tidak mau melihat-lihat ke belakang terlalu banyak. Karena kalau itu nanti apa yang terjadi yang lalu tidak bisa kita bandingkan dengan sekarang ini. Karena bagaimanapun situasi yang lalu itu tentu berbeda dengan sekarang ini. Nah tapi syaratnya ada berapa kalau kita mau ingin pertumbuhan ekonomi kita terus maju, yaitu kita harus punya pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak ada bisnis dianya, anaknya, dan istrinya, dan keluarganya. Ini penting jadi contoh, karena keteladanan leadership itu membuat juga jadi suasana bagus. Karena presiden tidak ada bisnis, saya sudah bilang di mana-mana, wakil presiden juga tidak ada bisnis, sepanjang saya tahu, selama 4,5 tahun di kabinet, sehingga hubungan mereka bagus. Kami menterinya, nggak ada bisnis, sama sekali tidak ada. Saya punya perusahaan, ya perusahaan jalan, tapi tidak ada satu bisnis baru pun dilakukan. Kenapa? Kembali tadi, karena semua transparan. Kenapa tadi? Contoh. Nah, jadi Anda jadi pemimpin nanti pada waktumu, eramu, kamu harus bisa memberikan contoh. Ya, berikan keteladanan pada anak buahmu. Kalau tidak, tidak ada gunanya. Jadi Indonesia itu jangan terlalu banyak bicara politik-politik lah. Kalau strategi-strategi tinggi, yes, indeed, you need that. But then at the end, how do you implement this strategy? This I think the most important in this country today. So I do hope that kalian yang anak muda akan membawa Indonesia ini lebih bagus lagi ke depan dengan apa yang sudah mulai dilakukan oleh Pak Jokowi dengan pemerintahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, Pak Luhut Binsar Pandjaitan, for the very comprehensive presentation. At least for me, I feel like there are two, in my opinion, two main takeaways from the presentation. Number one, Indonesians used to think at least for me, Indonesians used to think that we are, meaning our islands, separated by sea. But now I think in the past 4 years, 5 years, we now understand that we are not separated by sea, but we are connected by sea. And that's, I think, how the vision of the maritime visions of this government has been conducted in the past 5 years. And I think that's very important. Number two, to develop our maritime infrastructure to get benefit of our seas and our maritime potentials, one cannot escape from the fact that we also need to continue building the hinterland, the mainland. And those two areas, maritime and the mainland, I think cannot be separated. And so there's a need for more comprehensive vision and more comprehensive orientation of government policies in this. Number three, I think this is, to me, is very important, Pak Luhut. That is, you mentioned about the government understand that if Indonesia wants to have 6% economic growth, 7%, it can be done. But this government, i.e. the president, chose not to take the easy way to concentrate development in Java only. But he chose to go unpopular, if I may say, by developing infrastructures, concentrating outside Java to fulfill the constitutional obligation of the president. But that at the cost of having lower economic growth. But not lower, 5% is good, I think, compared to other countries in the region. Now, we have time for Q&A, but I have to limit for the first round for two questions, if I may. The lady in the black suit, and from there, the one in the front. Please mention your name and your affiliations. Very good morning. I'm Polish ambassador. So thank you very much, Pak Luhut, for the very interesting statement. Actually, I have to say that it's very much a vision words what you presented us. You talked about not only maritime, but generally about this infrastructure, education, human resources, everything. It looks really very perspective and very interesting. So I would like to ask you, if I may, you mentioned just China, South Korea as foreign partners. Could you maybe elaborate a little bit more about how you see the foreign partners in investment and especially in investment? Thank you. Thank you, Ambassador. Second, please use the microphone. Diberikan. Saya Dwi Korita Karnawati dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kami sangat berterima kasih atas paparan yang disampaikan. Sangat membuat kami optimis akan keberhasilan pemerintah yang ada saat ini. Tadi Bapak Menko menjelaskan ada kajian bahwa setiap 7 tahun ada terjadinya resesi ekonomi. Misalnya tahun 98, 2001, 2008, 2015. Dan kebetulan kami pun di BMKG melakukan kajian bahwa setiap terjadi El Nino mulai tahun 1965, kemudian tahun 1975, saat setelah Presiden Gus Dur dan juga tahun 2008, juga tahun 2015, itu selalu korelatif dengan resesi ekonomi dan kestabilan politik. Sehingga kami mempunyai kesimpulan sementara ada korelasi antara kondisi iklim yang dapat diprediksi dengan kondisi kestabilan politik.
politik tadi dan nampaknya penting untuk dikaji lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pak Luhut silakan Pak. Yeah. Two questions. Terima kasih pada Pak Philips and thank you very much. I think to the Polish ambassadors. I think our policy about the foreign investor, we make it very open, you know, to anybody to invest in Indonesia. I don't see any problem. Like Polish right now, one of our objective policy about your train, you have a very good the locomotive of Polish is very good. I went there like 3 months ago, and I encouraged to establish cooperation with our Kereta Api Indonesia. So this is one area that we are interested to from Polish. So any investor wants to invest in Indonesia from Polish, from Poland, we are very, very happy. Now, I don't see any problem. From China, from South Korea, from Japan, yeah, they're willing to invest. We accept, we have kind of incentive that we prepare to, for them to invest, to prepare, you know. I give you an example like a tax holiday. This is depend on the size of your investment in Indonesia. If your size of investment like $1 billion US dollar, maybe you can get something 15-20 years tax holiday. Benchmark to the, you know, to the Southeast Asia countries. If Southeast Asia countries give like 15 years, maybe you can add something, you know. So make it very attractive to Indonesia to the investor to invest in Indonesia. Beside that, about licenses, that's why online single submission I think very important. So you just Google that one. You can go through this one. You can apply or you can get license from that. And if you have a problem, I think our office is more than happy to assist you in this. To Ibu Korita, Profesor Korita, yeah, I have to add this one. Yes, Ibu, it is true. Jadi memang kami pernah studi memang lihat bahwa El Nino itu pengaruhnya sama dengan hampir selalu bermirip dengan ekonomi. Jadi pengaruh El Nino itu berpengaruh kepada pada ekonomi. Jadi tahun 2015 kalau Ibu ingat itu kebakaran besar kita di mana di Sumatera, di saya kebetulan Menko Polhukam waktu itu dan saya yang in charge dalam operasi itu memang pas ekonomi kita mau goyang. Jadi sama Dr. Purbaya kita diskusi betul bagaimana kaitannya dan memang kami sepakat bahwa setiap ada El Nino itu akan bisa pengaruh karena itu menyangkut pada makanan, menyangkut kepada macam-macam. Jadi ya saya senang bahwa Ibu mengingatkan ini. Saya pikir memang itu satu hal yang sangat. Okay, we have two more. Number one, the lady, and the one in black, and you, sir. Thank you. We still have time. Don't worry. Be sure. So this is Tim Yang from China Economic Daily. So first, I have to report is that tomorrow we will publish an article on Morowali in Indonesia, China, and the United States. So our readers can know what happened and achievement about this industrial zone. Second, my question might be a little bit bloody is, you mentioned besides infrastructure, actually China is catching up with technology and the technology cooperation with Indonesia is booming. But while the other time United States is camping on Eastern Europe to persuade them to not using China 5G technology. But some Western European country like British and Germany said we will still open the market and allow Chinese company like Huawei to bid for the 5G. So what might be your version on these topics and what might be Indonesian, because Indonesia is the biggest economy in Southeast Asia, and what might be the Indonesian attitude for China technology, especially on maritime issues. Thank you. Thank you. Now we can expect some fire from Pak Luhut after this. Yes, please, Pak.
not sure if this is working. Yeah, my name is Satish Mishra. I've been in Indonesia for now 20 years. I'm writing a book called The Archipelago, hopefully to be published by Harvard University Press towards the end of this year. I was very taken by this issue of Indonesians being proud of Indonesia. And in my own work, one of the things I see is that every time we talk about Indonesia, a whole list of obstacles come up. Our economy is not growing fast enough, there's too much corruption, decentralization has gone haywire, we have too much democracy, you name it, a very long list. But one of the things I've never been able to work out is how Indonesia actually functions. You know, how is it that a country which has gone through such amazing change in the last 20 years, a completely new political system, massive judicial and constitutional reform, reform of the military, reform of its system of local governance, independent central bank, an independent audit commission, and so on and so on. And one of the things we have to be very proud of is the fact that Indonesia did not become like the Arab Spring countries. Indonesia did not become like the post USSR scenario in Russia and Eastern Europe. And so I think these are aspects we forget. And I have lots of friends who come to me and say, should we invest in Indonesia? Because look, the rules are still very complicated, etc. And one of the things I see is that the structural change that has taken place here is making Indonesia much more stable, much more organized. It's much easier to predict the direction of the policy changes that are going on. And I think these are aspects which, since we are now at the center of strategic issues, studies, are also things that we must actually highlight to the external world. Otherwise, we're always looking at where we have to go and forget how fast we have come. So that's something that I'd like to hear from Mantri Luhut. What makes Indonesia tick? Why is it that so many things have gone well in the last 20 years? Thank you, Pak Satish. Please, Pak Luhut. About Morowali, I think Morowali is, if I'm not mistaken, right now Morowali is the fifth largest integrated industry in the world, because number of employees right now 31,000, is going to be 40,000 this year, and by the year 2024-25, it's going to be around 100,000 employees over there. So you see so many industries over there, integrated industries over there. We have mining area, they have power plant, 1500 megawatt over there. They have also smelter, they have also now lithium battery industry, and they have their own seaport, airport. This is like a one city. So last time, or years and years, they export from that area $300 million, roughly about nickel. This is anything, I'm talking about anything. Last year, our export from that area, $4 billion. By next year, we're going to the largest stainless steel producer in the world. I think around 10 million pounds. This year, it's going to be around 5 or 6 million pounds. But then, we don't want to stop in that area, in that level. We're going to make integrated, so because of Krakatau Steel, produce an import slab, while Morowali produce slab. So I told Krakatau Steel, no, you're not allowed, because I'm in charge of this local content. You're not allowed to export and import anymore, because you can get from Morowali. So now ongoing negotiation on this, because the cost less, cheaper 20% compared to import slab. Properties. The beauty of this one, the Indonesia should learn how the Chinese company makes so efficient, so fast in this industry. Regarding of lithium battery industry, this is already 4.0 technology. This is already robotic.
And because of four criteria to invest in Indonesia, one is certain technology transfer. Singsam also agreed with us to transfer of the technology. So right now research with our IDB, IDB is an MIT of Indonesia, with the Singhua, are really facilitating by this industry. So what we learn from that also, you see, we can extract right now from nickel cobalt. So there are 65% to 70% of the material of the lithium battery can produce in Indonesia. Not only that, we have the recycle project over there. So all the material of the lithium battery can be recycled in that area. So meaning zero waste. So that's, I think this is really, really good integrated industry. Now we have another industry also like this in Wedawe, not Maluku. This one even bigger than Morowali. Yes. So investment in Morowali right now around $8 billion, and within 5 years can go up maybe to $16 billion. So this is huge investment over there. Number of Chinese employees over there today is around 2,900, like 9% of the total payroll in that company. That's I think about that, and about the technology 5G, yeah, that's the problem of China. Why are you so smart, you know? You produce 5G, you know? This 5G is unbelievable. I asked my people, you know, a young chap from Indonesia, I said, what happened with this 5G? They say, 5G is unbelievable. So right now, nearly they can, you know, they can go to anywhere. They can go, they can move very, very fast. So, and now some facilities of 5G are already installed in Morowali. We don't care, we don't care. Well, they said they can intercept your security. Yeah. Some other countries also can accept, you know, depend on us. How do we make protect our own interests? Everybody they have their interest. America, China, Russia, European country, yeah, they have their own interest. But we have our own interest. How do we deal? If you're stupid, you lost your opportunity. So that's why I encourage to the young generation here, hey, look at, we are fighting on the technology today. We are living in the era of technology. Stephen Hawking said that in his book, you know, his prediction. He said by 2029, technology, that artificial intelligence can be like, you know, the artificial intelligence can perform better in human being or at least safer human being. The next question is, if that's true, the young generation could ask, if we can ask to, you know, to this artificial intelligence, they will ask, where is God? That's another problem in this era today. So, the presence of God, the presence of technology, they can question it if you don't regard this very well. So Indonesia, sorry, I said my military work, I don't care whether this is 5G produced by China, produced by any country, as long as benefit for Indonesia, good for us, we can deal with it. So as long as transfer technology also can be done, we would like to do so. About the negative about Indonesia, yes. Because they don't know Indonesia, what? They don't know. I was in the European Union Parliament sometimes ago. When I give the map, I say there's an 8 hour flight time from Merauke to Sabah and 3 time zone, $1.13 GDP. Please come. I said also for them, ladies and gentlemen, don't be surprised, we are not banana republic. This is a great country. You know how much we're going to order for the next 10 years, the Airbus A320 and Boeing 737-800-900 is like 2,500 for the next 10 years. This could create like 250,000 jobs in Europe. The cost is like $40 billion. But if you blame us about them, about the palm oil, well, you can consider also to import, to buy from Boeing. Now we negotiate with them. I'm saying, I'm telling you, I'm serious on this, I said. Please
don't underestimate our Indonesia. But we are very polite, but I'm Batak, okay? I'm not very polite. So I can tell you the truth, if you play hardball, we can play hardball, but we never want to start it. But don't put us to the very difficult corner. Trust me. Because if you have to, because you guys, I said, I'm sorry, my language sometimes is very blunt. I said, sorry, Excellency, I said, you guys talking about SDGs. SDGs number one, talking about the poverty. Now with the palm oil, we take out the very much, we reduce very much poverty in Indonesia. Now we say, we don't like to see deforestation, but we have to feed our own people. We have to have a security, food security. Well, how do you explain to me? And nobody responds to it very much, but later on, after my speech, they said, Dear Excellency, you are right. I said, come on. But I have to, you talking about the orangutan in Davos last night. So how do we protect that orangutan? I say, Excellency, you talking protecting orangutan, but we are talking protect the orangutan with the black hair. Million of Indonesia, we have to protect also. We have to feed them. So we care very much about the orangutan. We have the area for the orangutan right now in Kalimantan. But then what happened to the rest of the people in Indonesia? I give you example, 70.6 million people in Indonesia involved in the palm oil. President said 16, no, the number, exact number is 17.6. That's what I get from the association. Terima kasih, Pak Luhut. I just got a notification that Pak Menko has to leave because there's the engagement. Once again, I thank you very much for your bluntness and message of optimism. And thank you all for participating. I'll see you again in the next event at CSI. Yeah, thank you. Thank you. Indonesia today is much different also to respond to your concern. Of course, totally different. I spent my career in military, 32 years, and I was ambassador to Singapore and also in that country. I can tell you, management in this country right now much different than before. So if people sometimes, things like this, no, I can give you my word, We are making it very transparent, very clean, and we move very fast. Now you look at our Minister of Finance, the best in the world, in Indonesia, not in America. Thank you very much. So ladies and gentlemen, I'd like to extend our deepest appreciation to all of our esteemed guests and colleagues who have joined us this morning. And the organizer has informed that copies of Indonesia's Maritime Diplomacy White Paper are available at the registration table should you wish to acquire one. Ladies and gentlemen, we look forward to see you on our next CSIS Lecture Series event. Thank you and have a pleasant day.